kamu mau dari saya? Aku mau apa yang kamu mau. Saya gak akan ke tempat tidur itu dengan kamu. As inviting as that may sound, tak boleh pun. Bukan itu maksud aku. Duduk, Suci. Terima kasih. Saya berdiri aja. Dari mana kamu tahu nama saya? I know everything about you. Suci Al-Husin. Kau anak pakcik aku, kan? Kau anak Isyam. Dan nenek kalau kau di rumah tu. Dia enggak percaya saya. Kau salah. Dia percaya. Dia percaya. Kalau kau ni berniat jahat, kenapa susah payah nak jadi orang gaji kat rumah tu? Senang je kan? Ugut saja. But she smart. Nenek knows this. Ya, lantas kenapa? Sebab dia percaya. Suci, kehadiran kau menggugat semua yang dia ada. Pada dia, cucu dia hanya seorang. Kasih. Dia tak bagi tahu kau. Apa yang kau mahu? Saya enggak tahu. Pusing. Sia-sia mati orang. You know. You've always known. Kau tahu. Saya mau dia sengsara seperti apa yang dia lakukan pada saya dan ibu saya. Dan saya mau merampas apa yang telah dia rampas dari saya. Itu mau saya. Ada dua benda penting dalam hidup ini. Duit. Dan kasih. Kau dan aku akan ambil kedua-duanya daripada dia. I want her to be left with nothing. Aku tahu tempat ini tak sebuah apa. Give me a couple of days. After all, kita start dah. Hello, Anton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, butuh pembantu di sini, Bu. Saya bisa masak, nyuci apa saja, Bu. Perut gayak gitu. Tak siapa yang mau kasih kamu kerja. Tapi saya masih bisa kerja keras, Bu. Widya, biar aku bantu kamu. Enggak usah, aku bisa ngurusin segala. Gimana? Kayak gini, kamu hamil. Kamu enggak bisa pulang ke kampung, kamu pasti diusir. Kota Jakarta ini besar, kamu enggak bisa menanggung diri kamu sendiri. Kamu perlu aku, biar aku bantu kamu, aku teman lamamu. Apalagi yang kau perlukan dariku, Bak? Apa yang aku maukan dari dulu. Aku mau nikah sama kamu, Widya. Aku cintakan kamu. Aku udah punya suami, kan? Tapi kita saling memerlukan. Kamu perlukan perlindungan aku. Aku perlukan seorang ibu untuk anakku, Widya. Ayo. Thank you.
Win, apa yang perlu aku buat, Win? Ha? Apa yang perlu aku buat? Sakit, Bu. Tolong aku, Pak. Tolong aku melahirkan, Pak. Nih, kamu. Kamu tunggu di sini, ya. Biar aku panggil bidan, ya. Enggak ada waktu. Tolong aku melahirkan. Tolong. Ya, udah ya kamu. Sini, baring dulu. Kamu baring dulu. Kamu baring dulu. Kamu baring dulu. Aduh. Wait, sabar ya, sabar. Wait, sabar. Mimpi, Wit. Di sini yang ada cuma aku. Aku! Siapa si jantan sialan itu? Apa istimewa sangat dia? Sampai hari ini, kamu masih menanti dia. Ya, kamu tidak pernah melihat aku, Wit. Aku juga cinta pada kamu. Aku cinta pada kamu. Jangan, Pak. Diam! Pak, kamu boleh lakukan apa saja padaku, tapi bukan pada anak-anakku, Pak. Ayo pergi semua! Abang minta maaf, Suraya. Syam dah bagi tu semuanya pada Suraya. Ini surat daripada Widya. Syam dapat dari mana surat tu? Dari bilik Umi. Syam tahu apa Umi dah buat. Umi buang semua surat-surat Widya. Dan Syam takkan maafkan Umi. Umi tahu macam mana keadaan Widya. Umi sembunyikan pada Syam. Widya perlukan Syam. Syam kena pergi sekarang. Syam tak boleh tinggalkan Suraya. Syam tak boleh tinggalkan Kasih. Biarlah bawang pergi, Umi. Sayang. Umi tenang jaga Kasih. Biar saya hantar abang pergi airport. Kunci. Sini. Ya sayang, nenek dia. Ah, sebentar. Nenek dia. Puan? Huh? Telefon. Siapa, Wan? Dari balai polis. Polis? Polis. Polis. Hello? Ya, saya Zain Al-Hussein. Ya, betul. Ha-ha. Oh.
Uci, kamu tu cengeng kali, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngadu. Udah. Eh, apa nangis itu? Ah, udah. Teman, saja. Mana kamu? Masuk. Mari, sini kamu, biar aku ajarin kalian. Mas, kamu mabuk lagi ya? Apa saja kamu nih, Mas? Kamu diam, kompon sosial. Sakit, Mas. Sekarang, aku mau mabuk ya. Jangan khawatir, sayang. Ibu mau air. Luk, tolong ambilkan air untuk ibu. Ibu, airnya. Ibu bangga sekali. Punya anak seperti kalian. Kalian anak yang baik. Kalau ibu udah gak ada. Ibu jangan ngomong kayak gitu, iya, Bu. Jangan tinggalin Uci. Jangan tinggalin Luk juga, Bu. Luk, jaga Uci. Janji sama ibu. Kalian saling menjaga. Dan suci. Ibu. Pasti dia mukulin kita. Gimana kita, Lu? Kita lari aja yuk. Kemana? Kita kan gak kenal siapa-siapa. Kemana aja? Suci takut. Uci jangan takut. Aku kan ada. Aku akan selalu jaga kamu. Ya. Ya, kita pergi sekarang ya. Minta sedikit nggak makanannya, Pak. Adik saya lagi lapar. Sudah, pergi. Tolonglah, Pak. Saya bisa bantuin cuci kok, Pak. Aku bilang pergi. Ayo pergi jauh. Pergi. Hai, jangan lari. Hai, jangan lari. Pergi mana kamu? Hai. Sini. Nyokap lu udah mati, bokap lu tukang mabuk, jadi lu gak usah deh masuk kawasan gua lagi. Ingat tuh. Ingat. Masuk. Cici.
bisa abang foto kamu? Bentar ya. Senyum sedikit ya sayang ya. Om, boleh minta sedikit gak obatnya? Kakak saya lagi sakit. Oh, ya. Bisa. Bentar ya. Nanti datang lagi sayang ya. Oke. Ini rampas segala-galanya dari kamu. Dan saya akan rampas segala-galanya dari dia. Kau pernah terbayang tak? Kalau nenek tak alam aku kau dulu. Siapa kau sekarang? Kasih. Kasih. Dia kewat di desa. Tak lama sangat aku tunggu saat ini. Nenek tengah ajar kasih nenek bersikap tu. You have to learn some manners, you know. Masuk, nanti nenek cakap dengan mama.